Projek 2 Years Exit 2 YEP di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mampu tingkatkan taraf pendapatan golongan sasar. Pemilik kedai makan Rosmani Ismail, 45 tahun, berkata projek itu berjaya membawanya keluar dari kepompong kemiskinan dengan membuka perniagaan makanan sendiri. Ibu tunggal dua anak itu berkata, sebelum ini dia bekerja sebagai pembantu kedai makan dengan hanya pendapatan RM500 sebulan dan tidak mampu menampung keperluan keluarga. Selain menerima bantuan bulanan JKM, dana menerusi projek berkenaan dimanfaatkan bagi menambah modal serta mengembangkan perniagaan. Alhamdulillah, jadi apa dengan tu apa memberi modal apa dengan dorongan kita tu. Pak itu pun semangat jadi apa jadi dah tengok orang customer pun ramai tu terharulah. Jadi apa? Orang kata apa? Gembira tu. Dah kita dari rasa susah dari kita ke dengan orang dari pria sehari sampai lah ni mencapai beli harga tu. Oh, dapat RM10,000 sebulan. Bayangkanlah. Alhamdulillah lah. Tengok orang cerita lah. Banyaklah ujian tu banyak kan tu. Dalam peritu pengarah JKM Kelantan, Said Sidup berkata seramai 497 daripada 608 peserta projek di negeri itu menerima bantuan sama. Dan daripada jumlah itu setakat ini ada 111 lagi yang masih lagi teruskan bantuan. Tapi sebahagian yang berjaya ini yang kita lihat. Macam hari ini kita nampak ramai yang pendapatan lebih dah. Ada yang mencapai sampai 5 angka lah pendapatan. Maksudnya lebih RM10,000 sebulan. Ada sampai RM20,000 sebulan. Lebih RM5 juta disalurkan bagi menaik taraf kampung budaya yang terletak di pekarangan Museum Negeri Kuala Terengganu. Kerja-kerja naik taraf bermula Julai ini akan memberi wajah baru kepada salah satu lokasi pelancongan negeri berkenaan. Proses pembangunan dijangka siap Disember 2024. Ia akan memberi lebih keselesaan kepada pengunjung serta pelbagai penganjuran program. Yang utamanya adalah dewan lah, yang dewan terbuka dan juga dewan tetil lah kita panggil. Tapi juga kita ada lapu limpah percayaan di kampung budaya, pembangunan tandas baru. Di samping kita akan buat landscape dan juga walkway ataupun kawasan pejalan kaki yang lebih tersusun lah mengikut tempat yang kita tentukan lah. Dan pembangunan landscape lebih kepada pertambahan gerai-gerai, tempat rehat, tempat duduk, wakaf-wakaf untuk kegunaan pengunjung lah, untuk lebih santai dan lebih relax lah di kampung budaya ni. Setakat ini, lokasi itu mencatatkan lebih 15,000 pengunjung sejak dibuka September 2020. Tahun lalu, Kampung Budaya berjaya merangkul dua anugerah di bawah agensi pelancongan Gold Award Best Cultural Attraction dan Best Cultural Tourism Program. RM10 juta disasar Yayasan Pendidikan Maidam Terengganu bagi pembangunan pendidikan negeri itu tahun depan. Sasaran itu mampu dicapai dengan sumbangan dana pelbagai pihak dalam membantu pelajar dari peringkat sekolah rendah hingga pengajian tinggi. Jumlah terkumpul sehingga kini mencecah lebih RM1 juta. Dana akan disalurkan kepada 5 program pendidikan berkualiti. Ia melibatkan skim anak angkat, Prihatin at School, Prihatin at University, Boleh YPM Tolong dan Fasiliti Pondok. Kita tengok kejayaan selama ini di segi pendidikan. Sekolah menengah, sekolah rendah dan juga pelajar universiti. Jadi cukup kita katakan hebat dari segi performance dan peperiksaan. Terengganu ni always lead dia punya dari segi pencapaian. Jadi insyaAllah bila kita buat aktiviti macam ni kita kena pasti apakah kekurangan-kekurangan yang wujud di kalangan anak-anak Terengganu yang perlu kita bantu. Beliau ditemui dalam majlis perasmian dana sumbangan pendidikan Yayasan Pendidikan Maidam di Kuala Terengganu. Yang di-Pertuan Muda Terengganu, Tengku Muhammad Ismail Sultan Mizan berkenaan mencemar duli merasmikan pelancaran program tersebut. Tengku Muhammad Ismail juga menyatakan harapan agar lebih ramai pihak termasuk swasta dan individu turut menyumbang demi memastikan golongan sasar tidak tercicir dari pelajaran.